Aksi pencurian sepeda motor di lingkungan kantor DPRD Kota Bekasi Jumat siang terekam kamera CCTV. Manfaatkan kondisi sepi saat pelaksanaan salat Jumat, pelaku melompati pagar pembatas untuk kemudian segera membobol kunci pengaman sepeda motor. Pelaku yang sempat kesulitan membuka kunci memanggil rekannya yang lain untuk membantu. Tak butuh waktu lama bagi keduanya untuk menggondol sepeda motor Honda Vario bernomor polisi B4988FAB milik Hendy Handayani. Korban merupakan seorang office boy di lingkungan DPRD Kota Bekasi. Berdasar keterangan saksi mata, awalnya ia tidak curiga terhadap gerak-gerik kedua pelaku. Saat seorang pelaku membawa lari sepeda motor, saksi mata sempat berteriak. Namun komplotan tersebut berhasil kabur. Yang saya lihat sih langsung ke motor yang dia tuju. Dia ngotak-atik motornya, ngotak-atik kontaknya, sampai sempat justru juga dia sampai sempat agak jatuh ke motor sampingnya, ya kan? Terus saya mulai curiga tuh di situ, mulai curiga. Saya pikir itu orang ngapain, maling kali ya? Terus saya bilang ke teman saya, kak, itu kira-kira maling bukannya mencurigakan? Terus pas teman saya lihat kontaknya udah nyala. Korban yang pada saat kejadian tengah menunaikan ibadah salat Jumat segera melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Bekasi Timur. Saya pesawat Jumat, bang. Terus? Pesawat Jumat, terus di sini banyak orang. Saya nggak tahu kalau motor saya hilang. Jadi tahu-taunya pas udah pulang Jumatan, motor udah nggak ada gitu? Iya. Motor apa, bang? Vario. Peristiwa ini menunjukkan lemahnya pengawasan keamanan di lingkungan kantor DPRD Kota Bekasi. Meski pencurian sepeda motor baru pertama kali terjadi, sejumlah pegawai mengaku sering kehilangan helm di lokasi tersebut. Tidak adanya kartu masuk dan juga pemeriksaan saat memasuki lingkungan kantor membuat orang dengan bebas keluar masuk. Ridwan melaporkan untuk Net.